Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam YouTube channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips seputar kecantikan lagi ke kalian semua. Tipsnya yaitu cara mengencangkan kulit wajah yang keriput, mengencangkan kulit wajah yang kendur, dan juga menghilangkan semua jenis flek hitam yang ada pada wajah. Pengen tahu bagaimana caranya? Silahkan tonton video ini hingga selesai. Pertama-tama di sini sediakan bedak Viva Tabur nomor 4 yang natural ya. Kemudian sediakan Fair and Lovely. Nah, untuk bahan yang ketiga sediakan minyak zaitun. Saya menggunakan minyak zaitun dari Mustika Ratu. Setelah itu sediakan wadah bersih. Kemudian pertama masukkan bedak Viva Tabur sesuai kebutuhan. Di sini saya memasukkan setengah sendok teh saja. Setelah itu tambahkan sedikit Fair and Lovely, masukkan sebesar biji jagung saja. Kemudian aduk-aduk terlebih dahulu. Nah, setelah itu masukkan bahan yang ketiga. Masukkan beberapa tetes minyak zaitun, kemudian aduk sampai ketiga bahan tercampur merata. Oke, setelah ketiga bahan tercampur merata, langkah selanjutnya bersihkan wajah kalian terlebih dahulu. Setelah itu, aplikasikan racikan ini ke seluruh wajah. Diamkan semalaman, kemudian bilas pagi harinya. Nah, untuk aturan pemakaiannya, kalian bisa menggunakan cara ini secara rutin 3-4 kali dalam seminggu. Baiklah, sampai di sini dulu tipsnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.